Pembukaan sidang terbuka pengambilan sumpah janji apoteker oleh Ketua Dewan Sidang Dr. Apoteker Adang Firmansyah Magister Sains. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pengambilan sumpah janji apoteker dinyatakan dibuka. Tentang kelulusan profesi apoteker, program studi pendidikan profesi apoteker Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Demi Allah, saya bersumpah. Bahwa saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan peri kemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan. Bahwa saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan peri kemanusiaan, terutama dalam bidang penyerahan nama-nama apoteker baru oleh Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Apoteker Debi Tristianti Magister Farmasi, mohon berkenan menuju tempat yang telah kami sediakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, sidang terbuka pengambilan sumpah janji apoteker Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia dinyatakan ditutup. Sambutan perwakilan apoteker baru kepada Apoteker Ramadhani Sarjana Farmasi, kami persilakan. Terima kasih untuk doa-doa yang tiada habisnya. Terima kasih telah memaklumi kelalaian kami. Terima kasih telah berhasil mendidik kami hingga menjadi orang sukses. Kini kami siap mewujudkan mimpi Bapak, Ayah, Ibu menjadi sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi umat manusia yang lainnya. Saya ingin menyapa sejawat apoteker dari program profesi apoteker Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Selamat datang di Ikatan Apoteker Indonesia. Selamat kepada saudara-saudari apoteker yang telah mengucapkan sumpah atau janji apoteker dan dilantik pada hari ini. Anda semua itu penyumbang-penyumbang nilai untuk akreditasi. Berikut silaturahmi menjadi salah satu jalinan kerjasama, menjadi bagian di dalam kita semua agar bisa menata masa depan Anda menjadi lebih baik dan bermanfaat di dalam kehidupan di masyarakat.